Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tentang latihan soal penilaian akhir tahun pada mata pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Cekidot. Diketahui panjang lahan Pak Budi adalah 42 meter dan lebarnya 8 meter. Luas lahan Pak Budi adalah titik-titik. Untuk mencari luas persegi panjang, maka rumus yang kita gunakan adalah panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 42 dan lebarnya adalah 8, sehingga luasnya adalah 42 dikali 8. Kita hitung bersama-sama. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Simpan 1. 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Ditambah 1, 33. Jadi hasilnya adalah sama dengan 336 meter persegi. Jelas jawabannya adalah B. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Nomor 8. Gambar di atas merupakan hubungan garis titik-titik. A sejajar, B berhimpit, C berpotongan, D tegak lurus. Jelas jawabannya adalah B, garis berhimpit. Lanjut ke nomor 9. Gambar di atas merupakan hubungan antar garis titik-titik. A sejajar, B berhimpit, C berpotongan, D tegak lurus. Ini adalah termasuk dari garis yang sejajar. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 10. Hubungan antara garis A dan C adalah titik-titik. A sejajar, B berhimpit, C berpotongan, D tegak lurus. Garis A dan juga garis C. Berarti ini adalah garis yang berpotongan. Jawabannya adalah C. Nomor 11. Berikut bentuk penyajian data kecuali titik-titik. A tabel, B diagram batang, C diagram garis, D diagram angka. Yang bukan termasuk ke dalam penyajian data adalah diagram angka. Nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Paling banyak pekerjaan wali adalah titik-titik. A pegawai negeri, B pegawai swasta, C petani, D wira swasta. Pegawai negeri ada 16. Pegawai swasta ada 24, petani ada 20, wira swasta ada 18. Jadi yang paling banyak adalah pegawai swasta,
Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berikut adalah tabel pegawai di PT Sehat Sentosa berdasarkan umur. Jumlah pegawai yang berumur 21 sampai 35 adalah titik-titik. Jumlah pegawai yang berumur dari 21 sampai 35. Berarti dari sini, oke, kita ulangi. Berarti 12 ditambah 18 ditambah 8. 12 ditambah 8 hasilnya adalah 30. Ditambah 8 hasilnya adalah 38 orang. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 14. Berikut hasil penjualan ikan yang disajikan dalam diagram batang. Selisih hasil penjualan pada bulan Februari dan April adalah titik-titik. Februari itu ada sekitar 75 dan April itu ada 30. Berarti selisih kita tinggal kurangi saja. 70 dikurangi 75 dikurangi 30 hasilnya adalah sama dengan 45. Jelas jawabannya adalah B. Nomor 15. Tabel yang sesuai dengan data di atas adalah titik-titik. Oke, kita harus hitung bersama-sama. Yang 60 ada berapa? 1, 2, 2, 3. 60 ada 3. Yang 70 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 70 ada 7. Berarti jelas ini bukan jawabannya. Selanjutnya, yang 60 tadi ada berapa? 1, 2, 3. Yang 60 ada 3. Berarti A juga pasti bukan jawabannya. Selanjutnya adalah 80. Kita hitung bersama ada berapa 80. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 80 ada 5. Berarti jelas jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 15, tapi akan dilanjutkan pada video pembelajaran yang selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Kusnara dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Serta tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan juga hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.